Prof. Anesia Lorenz, M.Pd. Yang saya hormati Bapak Kepala Prodi PGSD FKIP Universitas 11 Maret Surakarta, Bapak Dr. Agus Hadi Mulyono M.Pd. beserta istri. Yang saya hormati Bapak Karsono M.Sn., dosen Prodi PGSD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen PGSD FKIP Universitas Batipura, adik-adik mahasiswa dari PGSD FKIP Universitas 11 Maret Solo yang berbahagia, dan semua mahasiswa PGSD yang hadir saat ini. Selamat datang, selamat berkumpul di kampus Orang Basudara. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Makasih dan sayang telah menemani kita pagi yang ceria ini. Kita bisa kumpul di aula yang indah ini dan diperindah dengan kegiatan-kegiatan seremonial selamat datang pada kami. Kemarin Bu Ibu Dekan, Ibu Bapak yang lain, kami di asrama juga sudah diterima oleh pengurus asrama putri Ibu Nona ya. Panggilannya Ibu Nona. Dan hari ini kulitnya hitam, ireng begitu orang Jawa menyebutnya. Ireng. Dan ya, itu bayangan-bayangan yang selama ini sebelum sampai ke Maluku itu sudah ada di pikiran teman-teman. Makanya ada yang takut, aduh takut juga kalau ke Maluku. Nanti teman-teman bisa lihat apakah 2 bulan ini cukup cepat atau cukup lambat. Rasanya kok 2 bulan itu terlalu cepat, nggak mau pulang nanti. Ya itu nanti disesuaikan dan dinikmati sendiri. Bahwa itulah Indonesia, teman-teman yang ada di Maluku, Umpati yang ada di UNS juga, saya kemarin titipkan bahwa kalau di sini ada biasanya tuh semangat ya, keras suaranya, di sana Anda harus belajar untuk lembut sedikit, ya Pak ya. Kalau musiknya di sini kota dua dengan pukulan-pukulan yang keras itu, di sana Anda akan berubah, lalu musik otom. Demikianlah cara penyambutan mahasiswa hormat tiba untuk para mahasiswa PGSD Universitas Indonesia saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Hadi Mulyono M.Pd. dan Bapak Dr. Agus Karsono beserta ibu yang telah datang berkunjung ke Provinsi Papua Pertahanan khususnya ke Fakultas Kedokteran dan Pendidikan Universitas Patimura. Juga selamat menikmati 2 bulan di sini bagi mahasiswa dan UNS. Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga tugas dan tanggung jawab kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.